Reza, warga jalan di Panjaitan, Kelurahan 16 Ulu ini harus dibawa ke Rumah Sakit Bari. Usai dikeroyok sopir dan kernet mobil pick-up pengangkut ayam. Kejadian yang berlangsung di Jalan Beringin, Janggut ini bermula saat korban Reza bersama sopirnya yang tengah mengendarai angkot jurusan Pelaju Ampera melintas di kawasan tersebut. Namun, tiba di perempatan Pasar Burung, yang pada saat itu ada pengalihan jalan yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan. Angkot yang dikerneti oleh Reza bersenggolan dengan mobil pengangkut ayam yang ditumpangi 3 orang. Diduga kesal, ketiga penumpang pick-up tersebut langsung turun dari kendaraan dan hendak menyerang Jili. Melihat hal tersebut, korban pun langsung turun dari angkotnya dengan maksud menenangkan. Namun nahas, rupanya itu disalahartikan para pelaku. Ketika itu, para pelaku justru memukuli korban. Tak puas dengan itu, salah satu pelaku menghantamkan sejenis pipa besi ke bagian kepala korban hingga menyebabkan luka sobek. Kemudian, para pelaku pemukulan tersebut langsung kabur dengan kendaraannya. Awalnya macet kan? Dia nyenggol. Dia nak marah. Siapa dia itu? Siapa itu? Ini sopir, mobil pickup. Mobil ayam. Nah, terus ribut dengan kamu? Iya. Terus langsung ngoco, Pak. Langsung ngoco dia. Langsung ngoco ya? Langsung ngoco. Dia nak nyebat tuh, tak kena. Kena-kena. Kena-kena kamu. Uang berapa itu pelaku? Tim Liputan, Sriwijaya TV.